Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Motivasi dulu, motivasi uang buruan, mana? Ya, katik motivasi, mutu tu lah. Mutu, apa mutunya? Apa mutunya? Kurus. Hah? Katik kintangan, buru anda katik lagi. Jadi ke depannya mak mana? Berapa ini, Bu? Halo guys, jadi saya tadi sudah beli roti itu, saya lupa namanya, ikan dan sayur untuk dimasak, saya rasa. Jualan apa kakak nih? Aku nih. Iya. Aku tukang mungut buruan. Oh, bukan jualan ikan. Ikan, nomboran. Tiga wisul suri. Iya. Motivasi dulu, motivasi uang buruan, mana? Iya. Katik motivasi mutu tu lah. Mutu, apa mutunya? Apa mutunya? Kurus. Hah? Katik kintangan, buru anda katik lagi. Jadi ke depannya mak mana? Nak ngobat kintangan, mana ada duit? Ini buat balur, larobo sudah tinggal 2 dos inilah. Oh iya. Biasa segerobak masih 2 dos. Umur bapak berapa? Hah? Umur? Oh, 38. Ayo. Siapa namanya, Pak? Saman. Saman ya? Ayo. Saman Sarukan bukan? Iya, bukan. Iya, Sarukan. Saman kan bakso ini. Oh, ini ya? Ada. Ayo. Ini Mia. Iya. Sonia. Sonia. Suami istri bukan? Bukan. Tante Bibian. Oh, Tante Bibian. Oh, iya. Semangat terus. Kawan. Nah, yang penting gawainya halal, Pak ya. Iya. Jangan maling duit uang ya, korupsi, Pak ya. Ada, umpam duit uang tinggal goyor ke. Itu sama ya, Pak. Hai. Tunggu nemu lah kasarnya. Iya. Ya lah. Pun ku biar ke duit nemu, ya kaget dosa pula ditinggal ke duit itu. Pokoknya kalau ada nak buang sampah ke bapak ini, bapak ya? Iya, kalau gardus-gardus sebaik. Iya. Bapak kalau nongkrong di Pasar 16, Pak ya? 16. Iya. Dekat ini nak. Bawa Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Oke. Bapak Salman ya? Iya. Salman ya. Asal Palembang, Pak ya? Palembang. Bapak ini ganteng sama ini, Ibu. Ganteng, sesuai dengan kami berdua. Katanya tadi masih keluarga. Keluarga, Bibian. Oh, Bibian, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Sudah. Dah dulu. Dadah. Makasih. Tapi begigi berapa ini, Bu? Ini 15.000. Kalau yang ini berapa, Bu? Kalau yang ini, Bu.
Adanya gurami. Potong nih, potong. Halo guys. Jadi saya tadi sudah beli roti, itu saya lupa namanya, ikan dan sayur untuk dimasak saya rasa. Baik guys, jadi di 16 ini memang seperti itu guys, hidupannya keras, jadi banyak orang yang cari nafkah untuk keluarga. Saya juga sedih juga sih keadaan kita sekarang ini. Nah, sore juga. Mari kita pulang, saya tutup untuk vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menonton vlog-vlog saya yang selanjutnya. Tapi begigi lemak.